Seperti halnya yang nampak di pasar tradisional Serasi, Kota Mubagu, Sulawesi Utara, harga daging ayam potong dan daging sapi di pasar ini mahal. Daging ayam potong ukuran kecil sebelumnya Rp40.000 per ekor, naik Rp50.000 per ekornya. Daging ayam potong ukuran sedang sebelumnya Rp45.000 per ekor, naik Rp55.000 per ekor. Sedangkan daging ayam ukuran besar sebelumnya Rp50.000, naik menjadi Rp70.000 per ekor. Demikian pula dengan harga daging sapi yang mengalami kenaikan dari Rp110.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Selain sulitnya mendapatkan stok hewan ayam dan sapi hidup di pasaran, pedagang mengaku kenaikan harga ini terjadi sejak bulan suci Ramadan. Mahal sekarang. Sejak kapan DP mahal itu? DP mahal masuki puasa. Sampai sekarang belum turun-turun. Sampai sekarang belum turun-turun. Itu penyebabnya kenapa itu, Bu? Kurang stok. Jadi untuk dapatkan stok, Ibu ambil dari mana? Dari Manado. Kalau di sini gimana, Bu? Di sini ada DP jaringan-jaringan, kandang-kandang kecil. Tapi tidak mencukupi, Bu. Iya, tidak mencukupi. Mahalnya harga daging ayam potong dan daging sapi di pasaran sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat, sehingga banyak lapak pedagang yang kosong dikarenakan pedagang enggan untuk berjualan. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara.